Ya itu ada Jenderal Sadis dan di luar ada Adalat Baba. Duh, kucing nari. Gua nawar berem Pak Jok. Kema, yang kucing kan kira umur. Kema tahun. Arwah ke tengah atau ke tengahan itu bersih mancing bendisa itu geluk untuk sewa dengan agak buruk neser jadi ada rapat peraturan tentang guli-guli leju tengah guli sarobon jadi ada ju tak kira berang jak dalam pertabatan Saro banjir bebas dari kala bunga. Laju dak nah, kita kan. Baik, nomor bunga satu kami panggil Jenderal Sadis. Coba beto, beto nau belu. Beto nau beri setengah jam laju. Setengah jam abad ya. Jam. Apa jari lagi? Tak anu ya. Kita raja raing sosok ya tepi. Kan. Angkat saja dari bola dari sang pelampung terlalu roket tempat dilakukan sehingga angka kurung saja yang diperoleh nomor punggung 1 2 selanjutnya Jenderal Sadis sambung berat di sini nomor punggung 2 tentunya kawan sang bintang apa dari sang Jenderal Sadis sudah keluar nampak yang membuatkan diri di kondisi penyambaran bola sambaran dilakukan namanya tempat gak tembor John tempat gak ber nomor punggung 3 luar opat si nomor punggung 3 tentunya sudah keluar nampaknya dari sang Jenderal Sadis kawan kita saksikan bersama kita yang akan diberikan dengan nomor punggung 3 Jenderal Sadis main tamburin apa yang terjadi nampaknya si nomor punggung 3 belum ada terobosan kawan nomor punggung 4 selanjutnya kami panggil Jenderal Sadis si nomor punggung 4 sudah keluar dengan penuh percaya diri nampaknya menobatkan diri untuk menerima penyambaran bola nomor 24 Jenderal Sadis angkat bola sambar sayang gagal sambaran yang dilakukan tembak jungkir balik dilakukan di nomor 24 nampaknya cukup berani kawan nomor punggung 5 selanjutnya Jenderal Sadis si nomor punggung 5 Metro Olahraga cukup berani sekaligus sang bintang lapangan diturunkan sang Jenderal Sadis pada jembatan hari ini pemain terlalu didapatkan sebagai nomor punggung 5 namun kalau di depan dilakukan di nomor mulia namun belum ada terobosan sama sekali kawan nomor punggung 6 selanjutnya Jenderal Sadis nomor punggung 6 Jenderal Sadis pelan-pelan dengan penuh percaya dirinya dia kawan di nomor punggung 6 ingin menerobosan kawannya kohon kedua sana nomor punggung 6 angkat bola tinggi-tinggi sambar dilakukan sayang kalah terhimpit sudah satu orang nomor punggung 6 berputar-putar nomor punggung 6 tembak keras sekali kawan gak tau maka jadi ya dong ini berbalik sudah kedudukan di mana dalam andalan mama nomor punggung 1 kami panggil nomor punggung 1 cukup kecil nampaknya kawan pemain yang dimiliki oleh sang andalan mama pada kesempatan hari ini goyang mata pada suhu ayunkan tangan setinggi badannya tentunya sambaran dilakukan tempuran untuk 50 tangnya bola dari sang maju nomor punggung 1 cukup memberanikan dirinya nampaknya ke belakang sana kawan bola lepas dari sang genggaman Jenderal Sadis nampaknya sehingga kewalahan saja di belakang Jenderal Sadis nomor punggung 2 selanjutnya adalah Mama nomor punggung 2 inilah dia mental lagu si nomor punggung 2 dari sang adalah Mama angkat saja bola tinggi-tinggi sambaran dilakukan terlalu melebar sambaran dilakukan sehingga angka kosong saja yang didapat 3 selanjutnya 4 yang ada
Si nomor punggung 4 dari sang Adalan Mama sudah keluar, membuatkan diri kota kecil penyambaran bola mampu ke dia menjadi dewa penyelamat bagi sang kawannya di belakang sana. Nomor punggung 4 akan bola samaran dilakukan. Sebuah dapat bola dilakukan di nomor punggung 4 gawat. Terobosan dari belakang sudah dilakukan dari sang Adalan Mama. Berhati-hati lah. Dan bola penyelamat kawan jatuh saat di belakang sana kawan. Sehingga nomor punggung 1 sudah jempol 1 angka namanya, namun masih ada serangan berlangsung dari belakang dari sang Adalan Mama. Tentunya berhati-hati lah Jenderal Sadis. Apa yang berlaku? Tembak! Keras sekali kawan, tembakan bola masih meleset. Ini om gue ada jom. Nomor apa? Nomor betok. Lihat, Tina Katuana ya. Nomor punggung 7, sama ke tepi tengah lah jom. Tepi tengah, melocot, melocot. Nomor punggung 7, cukup ramai namanya Ogo-Ogo. Selamat sudah dengan angka losok 8 selanjutnya. Nomor punggung 8 kawan, dengan dia sosok pemain di nomor 4 si Bocil Garesit dong. Nomor punggung 4 namanya Dariza. Jenderal Sadis sempat sudah dilakukan sempurna sekali perbetulan dilakukan kawan. Seorang di nama nomor punggung memberikan dirinya ke belakang sana waktu itu. Ruang kedua di belakang sana membuka sang Adalan Mama mengatakan serangan yang sudah dibangun buah boleh dengan sana dong. Tembu lagi yang dengar. Nampaknya sudah terobosan balik dilakukan di belakang sana dari sang Jenderal Sadis kawan. Atas sudah serangan tembakan Bali keras sekali yang coba dilakukan dari sang Jenderal Sadis di belakang sana. Hingga berbalik sudah kedudukan di dalam Jenderal Sadis nomor punggung 5. Nomor punggung 5. Si nomor punggung 5 nampaknya dari sang Jenderal Sadis dengan penuh keyakinan dirinya dia nomor punggung 5. Sambaran dilakukan sayang gagal. Masih belum ada tembakan kawan. Nomor punggung 6 selanjutnya. 9 yang ada. 9 dari sang Jenderal Sadis berikut dibunyikan angka bola tinggi-tinggi. Sambaran dilakukan. Lagi-lagi cukup melebar sambaran yang diberikan. Sehingga angka kosong saja yang diperoleh. 10 selanjutnya. Perhatian temannya tinggal 1. 12 yang ada. Di nomor punggung 12 tentunya dari sang Jenderal Sadis sekretaris olahraga. Kita sehingga bersama kita akan diberikan sambaran dilakukan gagal. Kesempatan yang kedua kita saksikan bersama membuka diperkuatkan waktunya sebaik mungkin. Sambaran sempurna. Tembak. Keras sekali kawan. Nomor punggung 5. Bu Haria gini ya. Nomor punggung 6 over the low down dengar. Lembungi tujuh lah Jum. Nomor punggung 6. Nomor punggung 7 selanjutnya Adalan Mama. 7 malam 8 yang ada kawan dari sang Adalan Mama. Si nomor punggung 8 kita saksikan bersama mampu ke nomor punggung 8 memberikan kinerja yang cukup sempurna kawan. Angkat bola sama pun sempurna yang dilakukan nomor punggung 8. Seorang diri namanya memberanikan dirinya ke belakang sana namun lawan dengan begitu kencangnya berlari ke arah belakang sana. Namun bola lepas masih dari sang Jenderal Sadis di belakang sana kawan. Belum ada terobosan balik. Sehingga selanjutnya kami panggil nomor punggung 91 yang ada. Si nomor punggung 1 namanya yang barusan berhasil mencetak 1 angka di papan skor. Tentunya nomor punggung 1 dari sang Adalan Mama. Pemain yang dimiliki cukup lihai nampaknya kawan. Sabar dilakukan. Gagal kawan. Terhimpit. Belum. Apa yang terjadi? Keras sekali. Tembakan yang dilakukan dari sang Jenderal Sadis. Hingga selanjutnya Jenderal Sadis di dalam nomor punggung 1.
satu dari sang jenderal sadis kawan, pemain terlatih yang diturunkan pada hari ini tentunya keras memang, namun saya tidak dapat kontak dari garis. Pening ke beretere tuan nomor punggung 2 nomor punggung sobat amangkat tuan ya. Nomor punggung 3 jenderal sadis Metro Managa. Razer banyakan angkat saja bola Samarang pun dilakukan. Saya kagal kawan. Odi mati. Dorong Odi. Nomor 4. Si nomor punggung 4 tentunya sudah keluar dari sang jenderal sadis menuju ke kecil penyambaran bola. Kita saja bersama nomor punggung 4 angkat saja bola tinggi-tinggi. Samarang dilakukan. Saya kagal. Rempe itu ada dorong tembak keras sekali penembakan yang dilakukan nampaknya baru tidak ada berat. Nomor punggung 2 adalah Mama. Nomor punggung 2 nampaknya sudah tergesa-gesa keluar dari ruang bebas menuju kotak kecil penyambaran bola. Nomor punggung 2 dengan penuh keyakinan nampaknya sabar pun dilakukan sempurna menjuang dengan sempurna nampak sabar dilakukan belum ada terobosan kawan. Nomor punggung 3 selanjutnya 4 yang ada 3 malam namanya masih ada di kelas belajar namanya nomor punggung 3 nomor punggung 4 yang sengaja hadir pada kesempatan hari ini kawan. Angkat saja bola di sebelah pusat parang pun dilakukan sebut nomor bola dilakukan serangan bertubi-tubi banyak dari sang dalam Mama kawan. Tambuka adalah Mama sampai ke keputusan ataupun sebaliknya sang jenderal tadi sempat mengatakan serangan yang sudah dipaham adalah Mama dilakukan. Kita sering bersama bocor ganti di belakang sana. Hopper pendek saja dilakukan jenderal sadis di belakang. Bisa kasar jenderal sadis mematahkan serangan. Tembakan cukup keras meleset kawan. Sehingga dapat dengan bola namanya terjang adalah Mama. Masih bola belum ditemukan namanya di luar luar lapangan sana. Bola sudah dikirim masih belum. Nomor punggung 4 sudah masuk namanya. Itu nomor punggung 3 belum ada tembakan. Mata sudah kawan. Hingga beberapa langkah lagi si nomor punggung 5 namanya dari sang adalah Mama. Sehingga kedudukan berbalik di dalam ada nomor punggung 4 yang masuk 4-2 PP nampak betul ya. Lemak men. Nomor berapa? Nomor lemak jenderal. Masuk kempi. Masuk berselebar-selebar. Nomor punggung 12 yang ada tentunya. Angkat bola sambaran memang keras namun sayang tidak memutar dari garis mata sudah. Sehingga lagi-lagi di dalam andalan Mama kawan. Nomor punggung 5 andalan Mama. Nomor punggung 5 cukup berani dia kawan. 6 yang ada nampaknya. Angkat bola sambaran yang berbu cukup bu. Wa'ala jumlah kaji gini ya nih. Nomor punggung 7 lagi-lagi kecil-kecil sang pemberani tentunya pemain yang dimiliki oleh sang andalan Mama nomor punggung 7 lagi-lagi gagal sekali. Tak boleh mendiri luar dong. Mendiri luar tak boleh dong. Nomor belum Pak Aja delapan nampaknya si andalan Mama sudah keluar kawan dari ruang bebas menuju kotak kecil penyambaran bola si nomor punggung 8 andalan Mama. Kita saksikan bersama kinerja yang akan diberikan. Angkat bola tinggi-tinggi sambaran pun dilakukan sempurna sekali berbatu bola dilakukan nomor punggung 8 serangan turun tembakan keras sekali kawan. Ada penontonnya didapat tempatnya di belakang sana. Nomor pendek saja dilakukan yang pergantian di belakang tembakan keras sekali tembakan yang coba dilakukan oleh sang jenderal sadis kawan. Pak Laju yang tepat kemana? Nomor punggung 1 nomor punggung 1 jenderal sadis. Ibu Likosa, saya nak beri dia ada seorang di budi. Iya, aku. Iya, jadi saya akan beri balik. Terang kuat jam. Nomor punggung 1 jenderal sadis kawan. Reza dibunyikan angkat saja ke bola di sebelah pusat parkir bola masih gagal. Telepon rekan Holy Gong. Nomor tembak. Begitu lihai nampaknya si nomor punggung 1 menghindari arah tendangan bola. Nomor punggung 2 selanjutnya jenderal sadis.
Jadi yang nomor berapa Pak Jarwo tak dapat tepat ini? Lu nomor betok, nomor betok ya. Nomor punggung 3 yang ada namanya. Damar mau dilakukan. Ros. Ros dong. Ada Pak Ros. Nomor punggung 4, Jenderal Sadis. Lagi-lagi si nomor punggung 4 tentunya. Dari dipoli-poli. Lopot, terbur dengan balik. Nomor punggung 4 tentunya. Si nomor pesan Jenderal Sebelik sudah dibunyikan. Mampu kemudian kita ada yang cukup baik kawan. Sempurna dengan pertempuran dilakukan. Apa yang terjadi? Tembakan masih melalui namanya dari sang andalan lama. Nomor punggung 4 membalikkan dirinya ke belakang sana. Metro olahraga. Apa yang terjadi? Alhamdulillah dengan yang masih boleh sekawan. Nomor pengumuman menyusul dari belakang dari sang Jenderal Sadis tentunya. Apa yang terjadi? Masuk sudah nomor pengumuman dari sang Jenderal Sadis. Yura tenang, mereka nomor berapa saya masuk dulu? Pak betelok. Nomor punggung 5. Nomor punggung 5 tentunya dari sang Jenderal Sadis sudah keluar dengan penuh keyakinan pelan-pelan. Namun pasti nampaknya dengan keyakinan dirinya si nomor punggung 5 angkat bola tinggi-tinggi sampai pun dilakukan. Keras memang namun saya tidak berkontra dari garis nomor punggung 6 selanjutnya. 7 yang ada. Si nomor punggung 7 sudah berlari-lari kawan. Kita tunjukkan bersama mendapat tepuk tangan dari sang kawan-kawan yang tentunya nomor punggung 7. Tak kenal rekan salah banget. Oh boleh sih tu, apa boleh salah banget, semangat. Salah banget si pot boleh kan? Boleh bapa. Lah, iotol. Nomor 9 adalah mama. Nomor punggung berapa? 9 nampaknya dari sang andalan mau bermain tumbuh gembar. Sabar dilakukan masih juga nampaknya tembakan enam pelan nama batu yang jauh dilakukan dari sang Jenderal Sadis kawan. Nomor punggung 8 selanjutnya Jenderal Sadis 1 yang ada. Dibalik boleh kalau bina tak nemu tempat ya. Nomor punggung 1 sabar pun dilakukan keras memang kawan. Bentor. Nomor punggung 1 cukup berani nampaknya kawan dari sang Jenderal Sadis di belakang sana. Mampu ke ada terkembali dari belakang. Boleh. Nomor punggung 2. Dia tak tahu kalian punggung mek di rakyat. Nomor punggung 4 yang ada nampaknya Jenderal Sadis. Di nomor punggung 4 kita saksikan bersama kinerja yang diberikan kawan. Angkat bola tinggi-tinggi sambaran dilakukan sempurna sekali tempat bola dilakukan nomor punggung 4 dan efek apa yang terjadi? Selamat dan nomor umum penerobosan dari belakang dari sang Jenderal Sadis. Nomor punggung 1 masih menunggu kawannya nampaknya di belakang sana. Berdiskusi segala di belakang nampak nomor punggung 4 dan nomor punggung 1 di belakang sana. Kita saksikan bersama Mabuka Jenderal Sadis mengejar ketertinggalannya. Karena masih ketertinggalan 1 angka dari sang andalan mama kawan. Berbendek ya dilakukan dengan penuh santai di belakang dari sang andalan mama. Mabuka andalan mama mematahkan serangan. Serangan yang sudah dibangun tembakan maju. Apa yang terjadi namanya tembakan mulai setembakan mulai yang coba dilakukan dari sang Jenderal Sadis kawan. Nomor punggung 10 andalan mama. 12 yang ada. Si nomor punggung 12 nomor angka pamungkas tentunya dari sang andalan mama.
yang sengaja keluar menuju kota kecil penyambaran kawan. Reksa dibunyikan, angkat saja bola tinggi, disambaran pun dilakukan. Belum ada tembak. Maklah jenianya. Ajaun. Nomor punggung satu. Nomor punggung satu tentunya dari sang anak lemah pemain bintang yang coba diturunkan netral olahraga. Angkat bola tinggi-tinggi, sambar pun dilakukan, sayang gagal. Nah, itu terus lagi. Nomor punggung dua. Dua. Empat yang ada. Nomor punggung 4 adalah mengesampar dilakukan, masih gagal kawan. Dari itu dan nomor punggung tembak. Jungkir balik dilakukan, tembakan balasan. Terus namun sayang masih meleset. Hingga di dalam ada Jenderal Sadis nomor punggung 5. Nomor punggung 5 dari sang Jenderal Sadis, kita saksikan bersama. Babu Kesit nomor punggung 5 menampilkan yang terbaik bagi kawan-kawannya. Tamparan cukup sempurna. Nomor punggung 5 belum ada terobosan. Nomor punggung 6 selanjutnya kami panggil Jenderal Sadis. 7 yang ada. Cocol boleh salah bang Ajo. Teguh tengah anak Jo. Nah, sip. Nomor punggung 7. Kita saksikan kinerja yang akan diberikan. Sampar dilakukan, gagal masih kawan. Nomor punggung 7. Emang aja, nomor punggung 7 terlimpin masih kawan. Namun dia tidak pada putus asa bagi nomor punggung 7. Nomor punggung 7. Marah. Nomor punggung 5 adalah Mama. Enam yang ada kawan dari sang adalah Mama. 5 masih malam tentunya. Nomor punggung 6 yang sengaja hadir pada sore hari ini, pemain kecil namun cukup berani dia si nomor punggung 6 kawan. Ate jom segi terus. Nomor bandung ini wajah pendet lah nomor sekarang. Nomor punggung 8 sambar dilakukan, masih karena badan dari sang andalan Mama. Masih belum ada tempat, segera sekali namanya hingga berbalik sudah kedudukan kawan. Di dalamnya terus ada sebagai menyerangnya nomor punggung 8. Itu cocok apa aja lah. Tadak-tadak lah nomor betok lah. Tengkudek nomor punggung 10 kawan. Sabaran pun dilakukan, keras nampaknya nomor punggung 10. Tembakan jarak jauh meleset dari sang adalah Mama. Kita saksikan di belakang nampaknya dari sang adalah Mama masih mengoper bola, mengejar bola ke belakang sana kawan. Belum ada terobosan balik pula dari belakang. Nomor punggung 9, 12. Ini berempat 12. 12 yang ada. Si nomor punggung. Nomor punggung 12 sama dilakukan sayang masih gagal kawan. Nomor punggung 1 selanjutnya Jenderal Sadis. Pak Raja Madura Junior. Nomor punggung 1 sama dilakukan, mati-mati jadi lebih olok-olok. Nomor punggung 2 selanjutnya. 3 yang ada. Nomor punggung 3 dari sang Jenderal Sadis kawan sudah keluar. Buka dia menjadi dewa penyelamat bagi kawannya di luar sana. Angkat bola tinggi-tinggi, sambaran dilakukan, sempurna sekali kawan. Serangan dari belakang nampaknya sudah dilakukan oleh sang Jenderal Sadis. Cukup berani dirinya kawan. Apa yang terjadi, bisakah Jenderal Sadis tembak? Tinggal sedikit lagi nampaknya, namun sayang harus karena di tengah perjalanan. Betul nak garis berat bagaimana? Weh, dah tunggu awam di mana? Lagi ambu jangan.
kamar. Alah. Sini. 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 Sini.